وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten akhirnya
tumbuh agama sebelum Islam merame agama itu. Di mana candi-candi yang banyak di dalamnya. Jadi saya merasa gembira pada hari ini bertemu bagaimana sejarah Indonesia. Para ibu-ibu, para bapak-bapak, saya tanya, bagaimana rasamu sekalian dipimpin oleh Pak Jokowi dalam masa apa yang disebut kabinet kerja, apa yang disebut putaran pertama, merasa ada kenikmatan atau enggak? Ada nikmat atau enggak? Sekarang dari Jakarta sampai Surabaya bisa naik kereta. Jokowi amin. Amin. Sekarang yang jumlah bangsa Indonesia di 260 juta. Yang dulu saya waktu kecil 75 juta. Kali berapa? Kali lebih daripada kali 2. 75 sampai 260. Itu kali berapa? Lebih daripada 4. Tanah yang ada di Indonesia, tanah yang dulunya dibuat pertanian, banyak dibuat perkampungan. Tapi sekarang, kalau dulu waktu masih penduduk 75, bangsa ini makan jagung, makan apa yang disebut jabrak, singkong. Sekarang nggak ada yang makan singkong, betul atau betul? Para petani desa-desa, dulu nggak ada beli rokok, ngelinting atau kelola. Sekarang banyak yang beli rokok atau enggak? Sekarang tanpa orang desa-desa, karena banyaknya orang desa berkeliling, merantau, rekreasi, tol rame atau gak rame sekarang. Oleh karena itu, saya hari ini merasa gembira kalau benar-benar bapak-bapak, ibu-ibu akan tetap pilih yang sekarang, sehingga nanti sampai bisa menjabat 2 putaran. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bumi 4 hari. Berapa? 4 hari. Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Berapa hari? Berapa hari? Pertama kali kita harus tahu angka 4. Pertama kali. Berarti yang tidak tahu angka 4 akan tidak tahu sejarah dunia. 4 itu pokok, bumi ini pokok, bumi ini di mana nantinya akan kita bawa ke surga. Lebih baik mana bumi dengan langit? Baik. Oleh karena itu,
Nabi diisrokan itu ambil berkah Nabi, karena Nabi ada di bumi dan nanti akan masuk surga, tidak ada di bawah terbang. Dalam Al-Qur'an Karim, waqalu alhamdulillahi ladzi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati hayya. Berkata mereka masuk surga, alhamdulillah. Yang benar apa kata kusur dan apa yang diperintahkan. Yang membereskan kami, bumi kita tidak membawa apa-apa. Amin. Bumi dibahas oleh Allah empat hari. Oleh karena itu, empat hari adalah empat umur merupakan satu pokok manusia itu harus empat. Kalau tidak tahu empat, pasti tahu Tuhan. Oleh karena yang manusia diberi jari yang lima, jari yang lima, semua yang empat ini harus jadi satu. Tidak bisa berada empat bisa. Kembali kepada si kita. Coba ini isyarat ulama. Walaupun ulama menunjukkan orang, kembali kepada Tuhan yang lain. Oleh karena itu siapa orang yang paling dicintai Nabi adalah Abu ayah Sayyidina. Nabi sendiri dan harus dari Allah. Jadi kira tempat itu penting. Oleh karena itu bangsa Indonesia satu-satunya bangsa yang diberi Allah. Kau harus tahu pira tempat. Pira tempat itu seringkali saya ucapkan sama dengan singkatan pengurus di sana Gembul PBN Pancasila Berita Tunggal Kita Negara Ketepuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Pantri. Bila apa? Saya pengutang biar tempat ini adalah hingga ini sama kita kalau sudah tahu akan ini tahu lah bangsa bangsa satu bangsa satu bangsa kita tanah air pasti jaya untuk selamanya. Cukup. Dan Nabi itu diperintah oleh Allah pembina satu bangsa Arab, satu bangsa Arab dan satu bahasa, kemudian satu bahasa dan satu tanah. Berapa ini? Jadi yang dikuasai Nabi Arab. Kemudian berkembang Islam ini sampai 200 dan Arab menjadi negara yang besar mulai Baghdad sampai Kelantan Arab. Jadi marilah
kita galang sifat-sifat nasional kita, kita galang persatuan bangsa kita, dan kita majukan bangsa ini untuk mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kalau saudara sudah tahu pasang dari siapa dasar, kalau sudah tahu pasang garuda dasar ini, yang kemana? Ketuhanan Yang Maha Esa, betul? Di atas empat, yaitu kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, adil dan ini penting. Jadi saya tidak bisa memisahkan nasionalis dan nasionalis. Jadi harus nasionalis religius dan religius nasionalis. Merupakan suatu religius adalah angka 17, 8, 4, 5. Sembahyang itu 17 rokanat sehari semalam, betul kan? Dan rukunnya 17. Oleh karena sementara ini yang saya pasang di rumah saya yang paling depan Garuda Pancasila. Jadi tahu 17 itu dua. Proklamasi tanggal 17. Yang satu tahu belum? Yang satu 17 nya mengapa dua? Yang satu sudah ada tahu belum? Belum. Sebab bangsa Indonesia ini sama dengan hadisnya, ada kata-kata satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa kita. Boleh satu bangsa. Tahun 28. Akhirnya sudah 3 tahun timbul 3-3 kali bisa umum satu bangsa satu bahasa kita. Jadi 17 sebagai hadis apa yang diucapkan oleh para ulama dan Rasulullah subhanallah terhindar. Sekarang yang pemuda besok tunggu akan mengantarkan kekayaan bangsa. 28 jumpa pemuda. Kemudian empat. Oleh itu 17 sekarang 17 ini. 17 8. 8 itu merupakan ketuhanan. Dari angka ketuhanan 8. 8 17 8. Betul kan? Ada lapannya. Jadi kalau tidak punya lapan, tidak bisa maju. Karena itu ekor apa yang dia kaisar mabur itu, ekor apa ayam tidak bisa maju. Karena ekornya tidak lapan.
Betul enggak? Betul enggak? Empat lima. Kita tahu. Jadi manusia ini dengan empat lima. Dan kemudian tata satu lima. Empat lima. Setiap manusia kalau tahu empat lima itu sama dengan apa kata hadis man arba'a syau siapapun yang mengetahui dirinya pasti tidak bisa kalau nanti saya akan pernikahan tunggal eka kekuatan yang maha esa dikenal tempat ada makhluk yang esa. Oleh karena itu saya bergembira sekali pada siang ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu akan pilih Pak Jokowi yang sebagai mendukung bangsa ini dua kali. Dan Allah membuat ini dua kali. Ahad Senin mengumpulkan bahan-bahan dan di bangun bumi ini belum ada kekuatan. Kemudian Senin dengan Selasa Rebo membuat untung dan membuat kekuatan. CHK selesai 4 hari. Kemudian 2 hari apa yang terjadi bakal terakhir sujud semua malaikat kepada Nabi. Satu maknanya pembuktian sahabat kaya keputusan Pak Otak kalau sudah selesai membangun pengembangan kita. Betul gak ya? Sudah, yang perlu saya bicarakan mudah-mudahan apa yang saudara-saudara rasakan, apa yang saudara-saudara ingin membangun Pak Jokowi dua kali dan membangun bangsa ini dikabulkan oleh Allah yang terakhir. Marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah, kemudian kita berdoa mudah-mudahan dikabulkan doa saya ini dan akan saya bacakan dengan bahasa Arab. Amin. Biar saya menyampaikan. Ya Allah, ya Allah, tak mampu, tak tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.